Halo, selamat datang kembali di channel saya Surya Oktora. Hari ini saya akan mengajak kalian sedikit lebih dekat dengan jembatan ini, guys. Ini jembatan baru yang lagi dikerja. Ini rencananya ini kan bakal menjadi ikon terbaru di kota saya setelah MTQ, Menara MTQ sama apa? Masjid Al-Alam yang kebetulan letaknya itu di tengah laut. Nah, yang ini bakal jadi ikon ketiga di kota saya, guys. Namanya Jembatan Bahtera Mas. Kebetulan ada salah satu teman yang request kita dibikinin vlog di dekat jembatan ini, guys. Katanya rumah dia itu di dekat jembatan ini atau di ujung jembatan sana, guys. Pas di ujung jembatan sana, guys. 5 tahun yang lalu memang sempat banyak rumah di daerah-daerah situ, guys, karena kebetulan pembuatan jembatan ini jadi rumah dekat-dekat situ pada dipindahin semuanya. Panjang jembatan ini sekitar 1,3 km, guys. Oh ya, jembatan ini dipelopori oleh mantan gubernur kita yaitu Bapak Haji Nur Alam bersamaan dengan Masjid Al-Alam yang berada di Teluk Kota Kendari. Itu kalau nggak salah itu dari tahun 2015 kalau nggak salah itu. Oh ya, kebetulan saya ditemani sama salah satu teman saya. Halo, guys. Oke. Ini kami akan hunting sedikit di dekat jembatan ini, guys. Kita akan mencoba lebih dekat lagi. Kita akan ke kapal itu, siapa tahu diizinin. Karena kalau kita ngambil gambar di dekat pas tempat orang kerja kayaknya dilarang, guys. Jadi kita coba ngambil yang agak dekat sedikit. Oke, kita akan sedikit mendekat di jembatan ini, guys. Kita akan minta izin dulu sama pemilik kapal ini apakah bisa diizinin untuk ambil gambar di atas atau gimana, guys. Oke, kita coba aja dulu. Bisa juga, Neril? Bisa. Kau boleh minta izin, nah? Karena kau kan sebagai di sini. Gak apa-apa gitu? Oh, di sini saja paling, nah? Kalau nggak bisa di anu. Ini, guys, penampakan jembatannya, guys. Seperti ini, kita sedikit lebih dekat. Kita sedikit lebih dekat dengan jembatannya, guys. Jadi kebetulan jembatan ini akan menghubungkan dua kecamatan, antara kecamatan Kendari sama kecamatan Abeli, guys. Yang dulu kalau kita mau ke ujung sana, ke Abeli sana, kita harus mutar jauh banget, sekitar 45 menit sampai 1 jaman, guys. Tapi kali ini cuman memakan waktu 7 sampai 10 menit, itu sudah sampai di ujung sana, guys. Seperti sana jembatannya, guys. Oke. Katanya nanti jembatannya ini bisa kebuka yang di tengah situ, guys. Tengah sana. Nanti katanya bisa kebuka kalau ada kapal besar lewat, bisa kebuka otomatis, guys. Jembatannya, guys. Lihat di seputaran jembatan tadi, guys, dan ternyata diizinin. Next kita akan ke mana nih?
Ril, kita mau kemana? Hah? Oke, sampai di sini aja dulu guys vlognya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya atau di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Insya Allah komen kalian aku akan balas satu persatu. Dan buat teman saya yang sudah komen tempo hari itu masalah buat dibikinin vlog di seputar jembatan, ya ini saya sudah buatin vlog ala kadarnya. Ya mungkin gak sempurna, ya mohon dimaklumi karena keterbatasan waktu sama keterbatasan akses juga untuk masuk ke dalam. Jadi saya gak sempat mereview keseluruhan ini guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.